Dengan dominasi PMA dalam realisasi investasi Indonesia, Singapura masih mencatatkan diri sebagai negara dengan penanaman modal terbesar. Sepanjang Januari hingga September pada tahun ini, jumlahnya mencapai 6,1 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi Singapura tercatat ditanamkan pada 4.348 proyek. Di posisi kedua ada Jepang dengan nilai 3,9 miliar dolar. Tersebar di 2.347 proyek. Tiongkok ada di posisi ketiga dengan investasi sebesar 2,7 miliar dolar di 1.465 proyek. Amerika Serikat menyusul dengan 1,5 miliar dolar tersebar di 457 proyek dan Korea Selatan di posisi 5 dengan 1,3 miliar dolar dan 2.260 proyek.